Setelah sebelumnya travel haji dan umrah PT Amsyar Hasanah sukses membuka kantor di wilayah regional Aceh Utara di Kota Panton Labu ini, kini kembali membuka kantor untuk wilayah regional Loksmawe di Kecamatan Dewantara. Pembukaan kantor kedua di wilayah Paseh ini dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Jamaluddin selaku pimpinan PT Amsyar Hasanah Kerungguku yang berharap ridho Allah. Kantor ini dibuka dengan tujuan untuk memudahkan para calon jamaah haji dan umroh yang berdomisili di Kota Loksmawe dan wilayah Kerungguku, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara untuk mengurus administrasi dan keberangkatan mereka. Hal ini disampaikan oleh pimpinan PT Amsyar Hasanah Wilayah Aceh, Dr. Tengku Musbani. Apalagi menurutnya PT Amsyar Hasanah telah membuking pesawat terbang untuk jamaah yang akan berangkat umroh menjelang Ramadan beberapa waktu yang akan datang. Harapan pertama adalah memudahkan jadi memudahkan jamaah daftar dan melakukan ibadah. Jadi jangan kalau mau berangkat umroh asal-asalan saja, baik travel yang mungkin tidak dia kenal. Jadi sekarang Amsyar Hasanah Wisata itu turun ke lapangan. Jadi kalau misalnya kalau dulu misalnya mau ke Mekah itu harus daftar ke Banda Aceh atau ke Medan, ya kan? Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah ada di dekat-dekat. Jadi orang pun yang kita mendaftar sudah kenal dengan siapa yang kita daftarkan. Insya Allah kita punya target yang sebenarnya kita sudah booking pesawat itu untuk bulan Ramadan dua pesawat, kemudian untuk bulan satu ini juga dua pesawat. Hal senada juga disampaikan oleh Wali Yunis, Geci Gampung Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Dalam kata sambutan, dirinya mengajak warga yang akan berangkat umroh dan haji menggunakan PT Amsyar Hasanah. Yusuf Beransah SE yang menjabat sebagai Sekretaris Forum Geci Kecamatan Dewantara juga mendukung penuh PT Amsyar Hasanah karena para pengurusnya telah dikenal dekat oleh masyarakat. Alhamdulillah kami menyambut baik di mana dengan kehadiran travel PT Amsyar Hasanah berarti memudahkan masyarakat kami dalam rangka untuk menuju umrah ke Arab Saudi. Artinya banyak travel-travel mungkin yang telah didatangi, jadi dengan ada ini kita lebih mengenal dan tahu orang yang mengurus travel ini. Jadi kita bisa menghimbau masyarakat memilih travel Amsyar Hasanah ini. Sementara itu, tokoh pemuda dan juga ketua pemuda Pancasila Kabupaten Aceh Utara, Ali Kuba, yang didampingi oleh Jamaluddin, berharap kaum milenial Aceh Utara dan Loksmawe dapat menggunakan jasa PT Amsyar Hasanah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ke depannya. Harapan kami kaum milenial ya Bang ya, yeah. Dengan hadirnya PT ini, Amsyar Hasanah ini, travel yang memberangkatkan umroh ya. Ini hal yang sedikit mempermudah untuk kaum milenial untuk berangkat umroh gitu. Yang dulu-dulunya mungkin kita hanya bisa berangan-angan gitu ataupun hanya bisa kapan-kapan dan terus bertanya dalam hati sendiri. Tapi dengan hadirnya PT Amsyar Hasanah ini mungkin semua anak muda Loksmawe Aceh Utara ini bisa segera mendaftarkan diri untuk segera berangkat. Dari Aceh Utara, Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.